Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Seva Sabdar. Kali ini saya akan mereview pesanan dari Basugito. Basugito ini di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Pesanannya yaitu seni pergan seperti ini. Mantap sekali. Oke, sebelum kita review senapannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tentunya nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, kita mulai dari papernya dulu. Papernya ini menggunakan papar aigri, bahannya dari kayu jati. Sandaran baunya ini menggunakan karta. Tarikannya ini menggunakan tarikan gradel. Kecepatannya yaitu kita atas kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarikannya yaitu 6 speed atau 6 kecepatan. Dan di bagian bawah ini sudah terdapat manometer. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Larasnya ini menggunakan laras kuningan, panjang laras 60 cm, alur 12 OD9. Dan di sini sudah dilengkapi dengan dua pisir. Pisir belakang paten, depannya itu juga paten. Tabungnya ini menggunakan tabung OD22. OD itu odd diameter. Tabungnya ini menggunakan tabung kuningan. Tempat pengisian angin di bagian depan tabung menggunakan mini coupler. Atau juga bisa dipompa dari bawahan senapan, yaitu gejluknya. Gejluknya ini kawan, mantap sekali. Oke, langsung kembali ke jarak atas kurang lebih 25-30 meter. Sasaran besi sebesar dari kelingking orang dewasa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, satu kali, mantap sekali. Kita tambah lagi. Oke, dua kali. Oke, tiga kali. Oke, empat kali. Lima kali. Enam kali. Tambah satu kali lagi kawan. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barangnya seperti ini. Mantap sekali. Senapan ini cuma dibanderol harga Rp1.850.000 kalau tidak pakai teleskop. Tetapi kalau pakai teleskop tambah lagi, tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga Rp250.000 sampai Rp1.200.000. Oke, sudah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam cedera.